Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Elisa Fitri. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi linier sederhana 3 variabel atau regresi berganda. Baik, sekarang kita masuk pada regresi. Jadi regresi linier sederhana itu adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan antara variabel faktor penyebab atau dilambangkan dengan X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab dilambangkan dengan X atau prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau respons. Registrasi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, yang merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analis regresi linier sederhana dalam produksi. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang terakhir, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Baik, sekarang kita lanjut pada Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada tabel dari regresi linier sederhana 3 variabel, di mana dengan jumlah siswa 12, nilai akhir kimianya sudah terdata di sini, dan untuk nilai kuis, frekuensi membolosnya, dan nilai ujiannya sudah ada di sini. Dan sekarang untuk pertama, kita akan mencari jumlahnya, di mana untuk mencari jumlah itu rumusnya sama dengan sum, kemudian kita blok, enter. Setelah mendapatkan jumlah, tinggal kita tarik ke samping. Yang ini kita tarik aja. Kemudian di sini ada x1y, di mana untuk mencari x1y ini yaitu sama dengan x1 dikali dengan y. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan ini mendapatkan hasilnya. Ini semua sama seperti yang barusan kita cari. Tinggal kita masukkan aja x2y. Berarti x2 dikali dengan y. Kemudian yang ini x3y, berarti x3 dikali y. Lanjut ini x1 x2. Berarti X1 dikali X2. Yang ini X1 dikali X3. Kemudian ini X2 dikali dengan X3. Yang ini X1 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ini X2 dipangkatkan dengan 2. Dan yang terakhir, X3 dipangkat dengan 2. Oke. Jadi untuk nilai data yang ini, kalian tinggal ikutin sesuai rumus yang di atas ini. Oke, sekarang sudah dapat nilainya. Kemudian kita lanjut. Sebelum lanjut, di sini adalah tabel penolong untuk regresi berganda, di mana tabelnya itu berupa screen. Jadi saya ambil ini. Jadi untuk nilai yang ini akan kita masukkan pada matriks A, di mana untuk nilai N yang pertama itu adalah 12. Jadi tinggal kita masukkan 12. Kemudian ini ada X1, X2, dan X3, sigma X1, sigma X2, dan sigma X3. Jadi tinggal kita masukkan sama dengan, kita cari yang X1 ini, enter. Kemudian sama dengan X2, X2-nya ini, enter. X3-nya ini, enter. Jadi tinggal kita ikutin sesuai rumus yang ini. Lanjut, sigma 1,
kemudian sigma 1 pangkat 2, sigma 1 pangkat 2, kemudian X1, X3, kemudian maaf yang ini X1, X2, kemudian yang di bawahnya X1, X3, yang di sini X2, kemudian X1, X2, kemudian X2 pangkat 2, X2 pangkat 3, maaf, X2, X3, oke, di sini X3, kemudian X1, X3, X1, X3, kemudian X2, X3, dan yang terakhir X3 pangkat 2. Jadi ini merupakan nilai dari sigma-sigma yang ini. Kita ikuti sesuai rumusnya. Oke. Setelah itu di sini juga ada nilai hampiran. Di mana untuk nilai hampiran itu rumusnya adalah yang ini. Sigma y. Jadi yang kita masukkan adalah sigma y. Kemudian sigma y 1 berarti yang sigma x1y, kemudian sigma x2y, dan terakhir sigma x3y yang ini. Oke, jadi udah selesai, kita kembalikan dulu. Jadi ini adalah tabel penolong untuk regresi berganda ini. Jadi setelah selesai itu kita akan menentukan lagi matriks A1 sampai matriks A4. Di mana untuk menentukannya, nilai hampiran yang ini tadi akan kita pindahkan ke sini. Jadi untuk memindahkannya, tinggal kita klik aja yang ini. Kemudian ini. Oke, jadi kalau sudah selesai ini, baru kita tulis lagi. Yang ini tetap, yang ini juga tetap, tinggal kita masukkan aja, kemudian tarik, jadi hasilnya sama aja dengan yang di atas. Kemudian untuk yang ini, itu kita ngikutin yang pertama lagi, kita tarik, dan untuk nilai hampirannya kita letak di sini. Oke, jadi yang ini tetap. Ini tetap, yang ini juga tetap. Jadi dia saling selang-seling gitu, jadi zigzag. Seperti itu. Kemudian yang ini tetap yang pertama. Ini tetap yang kedua. Dan nilai hampirannya yang ini itu pada tabel nomor 3. Dan yang terakhir ini tetap. Oke, sekarang nilai yang ini tetap, nilai yang ini juga tetap, yang ini juga tetap, dan nilai hampiran yang ini tadi itu ada di tabel nomor 4. Jadi dia ganti-gantian. Oke, maaf kelebihan. Oke, jadi jika sudah dapat untuk matriks A1 sampai A4, kita lanjut ke determinan A. Di mana untuk mencari determinan A ini, kita menggunakan rumus sama dengan MD term, buka kurung, kita blok nilai yang ini sampai sini aja. Setelah itu, tutup kurung, enter. Dan kita mendapatkan hasil dari determinan A. Kemudian untuk mencari determinan A1 sampai A4 itu sama aja rumusnya MDTerm, kita blok yang ini. Oke. Ini juga sama.
Jadi tinggal kita blok sesuai dengan tabelnya. Dan yang terakhir, oke. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari determinan A1 sampai A4. Kemudian di sini ada menentukan nilai B1 sampai B4. Di mana untuk rumusnya sudah saya tulis di sini, yaitu determinan A1 berarti sama dengan determinan A1 klik yang ini, kita bagi dengan A. Kemudian enter. Sama seperti untuk menentukan nilai B2 juga rumusnya sama, yaitu determinan A2 dibagi determinan A. Yang ini juga sama. Yang terakhir, determinan A4 dibagi dengan determinan A. Oke. Jadi hanya seperti itu untuk menentukan nilai B-nya. Oke, jadi di sini ada yang namanya regresi berganda. Di mana untuk rumus dari regresi berganda itu adalah Y sama dengan B1 ditambah B2X1 ditambah B3X2 ditambah B4X3. Di mana untuk memasukkan rumusnya itu Y-nya kita turunkan. Kemudian untuk B1 itu sama dengan B1 yang telah kita dapatkan ini, enter, ditambah B2X1 berarti sama dengan B2, enter, X1 ditambah B3, enter, X2 nya ini tambahnya turun, kemudian B4, enter, X3. Jadi seperti ini, udah kita masukkan rumus. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu apabila nilai ujian ini 70, frekuensi dia membolos 2 kali, dan nilai ulangannya itu atau nilai kuisnya adalah 80. Dimana untuk menghitungnya, kita akan menentukan rumusnya, yaitu sama dengan, kita masukkan sesuai rumus yang ini, yaitu B1 ditambah B2 dikali dengan X1 yang ini, kemudian ditambah dengan B3 yaitu ini, dikali dengan X2 yang ini, berarti ini, ditambah dengan B4 yang ini, dikali dengan X3 nya yang ini, X3. Kemudian di sini selesai itu kita langsung enter, di mana hasilnya kita dapatkan 92,7437 untuk nilai rata-ratanya. Oke, sudah selesai. Jadi misalnya kita mau lihat contoh lain untuk nilai ulangannya, misalkan 60, bolosnya 2 kali dan nilai kuisnya 60, itu hasil dari yang dia dapat adalah nilainya 83,682, seperti itu. Sekarang kita akan menentukan benar atau tidak gitu. Jadi kita buka Excel Stat ini, kemudian kita cari. Sebentar dia loading. Oke. Kita tunggu. Oke, sekarang kalian pilih aja pada bagian Excel Stat ini yang modeling data. Di sini kalian banyak pilihan, tapi di sini kita menggunakan linear regression. Oke. Jadi dia memang agak lama. Oke. Jadi di sini ada kuantitatif. Di mana untuk kuantitatif ini kita blok nilai Y. Oke, setelah udah nilai Y ini kita blok, untuk kuantitatif yang kedua itu kita blok dari X1 sampai X3. Oke. Kemudian di sini ada variable labels. Di mana di sini kalau pada standar deviasinya
ini tercentang. Tapi karena kita nilai Y dan nilai X ini tidak kita gabungkan blok A, jadi ini tidak perlu kita centang. Jadi tinggal kita okekan. Di sini Y merupakan dependent variables dan X itu kuantitatifnya. Tinggal kita pilih continue. Oke, jadi di sini udah keluar. Di sini kita cari yang ini. Nilai variabelnya. Tinggal kita copy. Kalau sudah kita copy, kita pindahkan pada sheet yang pertama yang tadi kita dapat. Yang ini. Kita pastikan. Oke, jadi kalau di Excel-nya itu nilainya sama seperti yang kita dapat ya. Tapi ini lebih rinci di mana nilainya itu 26,60787 sekian-sekian. Bisa dilihat sendiri di sini. Ini lebih rinci. Oke. Mungkin hanya itu ya. Oke, baik. Jadi sini saya membuat catatan berdasarkan dari proses yang kita gunakan, variabel X1, X2 dan X3 ini mungkin ada yang tidak sesuai atau akan ada yang dikeluarkan dari model. Berdasarkan penjelasan dari variabel ini, maka X1 ini yang paling berpengaruh karena memiliki korelasi yang kuat. Karena di sini kita mendapatkan nilai X1-nya adalah 0,97763. Sementara untuk X2 itu 0,28 dan untuk X3 itu -0,3573. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.